kalau misalnya DPR melihat ini sudah sesuai dengan kapasitas beliau atau memang hanya beliau yang mampu di jajaran pembantu presiden untuk menuntaskan masalah minyak goreng? Yang pertama, persoalan minyak goreng ini memang harus cepat dituntaskan dan tidak boleh berlarut-larut. Yang kedua, penanggung jawab ini kan presiden dapat menugaskan siapa saja sebenarnya. Dan ini adalah kewenangan dari presiden. Nah, sehingga siapapun yang ditugaskan oleh presiden, saya pikir harus bisa menuntaskan masalah minyak goreng. Terlepas itu siapapun, apabila presiden sudah menugaskan, ya silakan aja. Kita menunggu aja hasilnya dan kita minta komisi terkait dalam hal ini untuk melakukan monitoring terhadap penyelesaian masalah minyak goreng. Tapi kan jabatan yang pernah dia pegang juga nggak cuma di lingkup Menko Marves, bahkan di lintas sektor juga. Saya dalam kapasitas tidak mempermasalahkan banyaknya jabatan, tapi ini adalah penugasan dari presiden yang bertanggung jawab sesuai dengan amanah undang-undang. Demikian.